teman-teman, selamat sore, ketemu lagi dengan kami di Sawi Channel bersama Hanukil, Tinus, Junia dan Mirna. Halo. Halo guys. Halo. Sekarang lagi pengambilan bibit dari lahan persemaian. Cabe rawit. Oke teman-teman, sekarang orang sudah mengangkat ke bibit bersama Hanapi dan Kakak Hans. Ya, sekarang kita akan menanam cabai rawit. Usahakan pada saat pemisahan dari bibit yang telah kita cabut, jangan sampai akarnya putus ya, agar tidak mengalami stagnasi atau stres pada bagian akar dan nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan. Begitu? Bagaimana kata? Iya. Jadi begini ya teman-teman, yang pertama yaitu kita gali dulu kurang lebih 10 cm lubang tanam yang akan kita transplanting di bibit merica. Lalu kita masukkan, usahakan jangan sampai akarnya ini mengalami stres atau stagnasi agar tanaman tidak terhambat dalam pertumbuhan dan tumbuh kembang di bibit yang baru agar aklimatisasinya dapat berjalan dengan baik. Kemudian kita lapisi dengan tanah, kita sesuaikannya teman-teman. Ya, setelah tanam kita akan siram. Setelah tanam jangan lupa siram setiap hari, tiap pagi sore. Sampai jumpa di lain waktu bersama kita. Dah, Hana ke bawah. Oke guys ya, terima kasih telah mengikuti kegiatan kita dari awal pada saat pemindahan bibit rica ke wadah polybag. Dan sekarang kita akan akhiri. And see you in the next video. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah. Dah Kania, dah Mirna.